lagi Jogja. Hai Jogja, kembali. Sekarang kami udah siap untuk berangkat ke radio, terus melanjutkan kegiatan hari ini selama di Jogja. Wah, bakal seru banget. Di mana? Di Sleman City Hall. Sampai ketemu di sana. Bahwa siang hari di Sobat Kreatif ada cast dari Lamor yang sudah hadir di Studio Pro 2 Jogja. Tapi apa sih yang membedakan film Lamor ini yang jadi beda dari film horor lainnya? Kalau saya pribadi akan membebaskan kepada penontonnya sendiri gitu. Karena kami filmmakers ketika film udah jadi, udah di syuting, kita udah crafting, udah jadi, sudah disodorkan kepada publik, ya itu sudah menjadi milik publik gitu. Nilai plus dari film Lamor ini kan kita mengangkat urban legend dari Temanggung, tapi bukan hanya cuman cerita Lampornya aja, tapi kita juga mengangkat budayanya, pemandangannya, juga kecantikan kotanya juga. Cerita waktu masih kecil kalau dia suka keluyuran sampai maghrib itu sama ibunya tuh yang, eh ayo masuk gitu, nanti kamu gondol Lampor loh. Tapi Dima kok mau sih diajakin main film horor gitu? Takut nggak? Aku kalau nonton film takut. Tapi kalau sebenarnya aslinya enggak. Oh, okay. Baru pengalaman pertama saya ngeliat pohon yang gede banget dan tempatnya itu lumayan mistis gitu ya, serem. Oke, kita udah selesai ngobrol-ngobrol barengan sama cast Lampor dan nanti mereka bakalan ada di mana? Sleman City Hall. Terima kasih ya. Nama saya Trianto Absoro alias Gedong gitu. Mitos tentang Lampor itu meneror masa kecilnya. Jawil gowo, kalau bahasa Jawanya dijawil terus gowo. Di Temanggung itu kan sebetulnya tanah tua ya, karena kami syuting selama kurang lebih 1 bulan di Temanggung dan ada beberapa lokasi yang memang kalau orang Jawa bilang istilahnya lokasi-lokasi yang wingit gitu. Tantangannya cukup berat gitu, karena memang kami harus komitmen untuk masalah jam tidur, kita harus kembali gitu, karena akan banyak sekali scene-scene yang memang beradegan di malam hari gitu. Tantangan challenge pasti di lokasi ada, maksudnya syuting apapun itu, genre apapun pasti ada, karena sinema itu adalah karya kolaboratif yang paling kompleks mungkin yang pernah ada. Kita sekarang mau nonton bareng sama teman-teman di Jogja dan katanya full. Seperti apa antusiasnya? Apa? Di Lampor. Lampor. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih lagi buat teman-teman semuanya yang sudah menonton film Lampor. Kabarkan tentang Lampor ini pada teman-teman yang belum nonton, karena memang sungguh layak ditonton. Sekarang kita lagi di Jogja! Jogja! Filmnya luar biasa banget, apalagi Kak Asti sama Kak Dio, reaksinya keren banget. Apalagi pesan moralnya itu pasti kena banget. Iya. CGI-nya keren banget, acting-nya sama makeup-makeup-nya keren-keren banget. Terima kasih. Tadi full satu studio dan juga antusiasnya mantap, ramai sekali. Besok kita kemana, Livi? Temanggung. Kita semuanya bareng-bareng sama teman-teman dari Jogja juga. Sampai jumpa di Temanggung. Terima kasih.